بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن عم سواك آمين يا رب العالمين Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir Al karya Al-Hafidz As-Suyuti Al yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis 3451. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ada tiga perkara jidduhunna yang sungguh-sungguhnya adalah jiddun sungguh-sungguh wahazuluhunna dan kurawannya jiddun itu pun juga sungguh-sungguh yaitu an nikahu nikah wa dan talak wa raj'atu dan rujuk hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud sahih hadis ini menunjukkan dua hal pertama tidak boleh main-main dalam tiga hal ini talak nikah rujuk yang kedua kalau ada seseorang mengucapkan salah satu dari tiga ini meskipun main-main atau bergurau tetap sah Misalnya, an nikah, seseorang mengatakan kepada orang lain, kamu nikahkan, saya nikahkan kamu dengan putriku. Nah ini, meskipun kuruan ini sudah sah menjadi pernikahan. Maka cukup orang laki-laki yang diomongi begitu mengatakan, saya terima, sudah sah hijab qabulnya. Meskipun hanya guruan, tetap terjadi pernikahan. Talak juga begitu, ngomong sama istrinya, kamu saya talak, padahal bergurau, ini terjadi. Meskipun tulisan dengan SMS untuk ngejutin istri, ya, tetap terjadi talak. Yang ketiga adalah rujuk. Ya. Setelah mengkalak istri, kemudian rujuk lagi. Nah, meskipun bergurau tetap terjadi. Dalam lewat yang lain, bukan roja'ah, tapi adalah al-itaq, memerdekakan budak, tetapi lafal ini tidak sah. 3452, salasun, ada tiga perkara hakun yang menjadi keharusan Allahi Maksudnya pasti bagi Allah bahwasanya Allah tidak menolak lahum bagi mereka dakwatan doanya. Yang pertama adalah as-sa'im orang yang puasa hatta sehingga yuftir dia berbuka. Jadi selama orang itu berpuasa doanya mustajab. Kenapa? Karena orang puasa kondisi hatinya sedang bersih. Nah ketika kondisi hatinya rohaninya bersih maka dia lebih mustajab doanya. Dalam hadis yang lain bukan hatta tapi hina. Kalau hina artinya ketika ketika buka puasa. Dan ini dua hadis. Sehingga hadis yang pertama doanya orang puasa selama masih puasa ini saja. Hadis yang kedua pada saat buka puasa atau menjelang buka puasa itu doanya juga mustajab. Maka ini sudah benar. Hatta Kemudian yang kedua, wal madlum orang yang tertolimi hatta yang tasir sampai dia membela diri. Jadi selama orang yang tertolimi itu tidak membalas, maka selama itu pula doanya mustajab. Karena itulah banyak di antara para ulama tertolimi tidak membalas. Imam Bukhari dituduh sebagai ahli bid'ah, beliau tidak membalas. Kenapa? Doanya supaya mustajab. Yang ketiga wal musafir dan orang yang bersafar hatta yarji sampai dia kembali pulang. Kenapa orang yang musafir itu doanya mustajab? Karena biasanya musafir itu dalam kondisi terbesar, dalam kondisi susah. Sehingga orang susah pasti larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi seseorang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala ini menyebabkan doanya jadi mustajab. Maka tidak hanya musafir saja, kondisi apapun ketika kita sangat dekat sama Allah, maka doanya lebih mustajab. 5.4, 5.3 lima tiga. sudah awatin ada tiga doa mustajabatun yang pasti dikabulkan. Satu da'watul sa'i doanya orang puasa. Yang kedua da'watul madhlub doanya orang yang terdolimi. Yang ketiga da'watul musafir, doanya orang yang bersafar. Hadis sahih riwayat Baihaqi. Tapi safar ini menurut para ulama dikhususkan safar-safar yang halal. Kalau safar yang haram maka tidak mendapatkan fadilah ini. Misalnya seseorang bersafar untuk apa? Menjadi perampok. Karena kalau apa merampok di kampungnya dia akan ketahuan teman-temannya atau tetangganya malu kan? Nah, maka dia safar jauh untuk merampok. nggak gak mungkin doa yang mustajab. Kenapa? Karena orang-orang yang maksiat tidak akan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, safar itu ada dua: ada safar yang halal, ada safar yang haram. Safar yang halal ini mencakup safar wajib, safar sunnah, safar makruh, safar mubah. Yang satunya saja yang haram. Safar makruh contohnya apa? Dicontohkan oleh para ulama bersafar untuk berbisnis berjualan kain kafan itu adalah makro kenapa berbisnis kain kafan makro karena dia akan senang kalau ada orang mati alhamdulillah mati mana jadi payu kafan dulu nah, maka menyebabkan apa makro 5.4 empat salah sudah awatin ada tiga doa mujiz tajabu yang dikabulkan lahuna untuk tiga doa tadi Lasakka tidak ada keraguan fihina pada tiga doa tadi. Maksudnya tidak diragukan pasti mustajab. Yang satu da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang musafir. Yang ketiga da'watul walid, doanya orang tua liwaladihi untuk kebaikan anaknya. Jadi orang tua ini kesempatan. Anak panjenengan itu, kalau menjadi dengan doakan, maka doanya mustajab maka doakan kebaikan. Kebaikan, meskipun anaknya berulah atau nakal, tetap doakan apa kebaikan, jangan doakan keburukan. Karena ini kesempatan bagi kita, orang tua dan anak ini nanti, kalau menjadi baik ketika besarnya memberikan manfaat kepada umat, maka yang mendapatkan aliran pahala tidak hanya anak itu, orang tuanya juga. Maka ini adalah keberuntungan untuk orang tuanya, mendoakan kebaikan untuk anaknya. Meskipun berulah atau nakal, tetap doakan kebaikan. Kenapa? Nanti kalau jadi baik, pahalanya ngalir sama kita. Dan di sini kata-kata Liwaladi pakai lam. Ya. Ini menunjukkan doa kebaikan. Bagaimana kalau doa keburukan? Doa keburukan dari orang tua kepada anak sama juga, mustajab. Dalilnya hadis berikutnya, lima-lima. Salah sudah awatin. Ada tiga doa mustajabatun yang dikabulkan la syakka tidak ada keraguan padanya satu da'watul walid doanya orang tua ala waladihi terhadap keburukan anaknya mendoakan buruk terhadap anaknya jadi kata-kata doa kalau disambung ala itu artinya doa yang buruk yang kedua watul musafir doanya musafir yang ketiga da'atul mazlum doanya orang yang terzolimi ada seorang syekh yang terkenal di Maroko, namanya Syekh Said al Kamali. Ini beliau mengajar di majelis, pesertanya sangat banyak, ratusan mungkin ribuan, karena beliau apa, kiai yang viral di Maroko. Sebagaimana kalau di Indonesia, Ustaz Somad kiai viral di Indonesia. Nah, maka salah satu dari peserta ratusan atau ribuan itu, itu salah satu pendengarnya adalah bapaknya sendiri. Betapa senang seorang bapak dia duduk di majelis ilmu yang ngajar adalah siapa anaknya. Betapa senang seorang bapak sholat jamaah yang imami adalah anaknya. Nah, maka ini bisa dicapai dengan cara orang tua mendoakan anaknya masing-masing. Di mana salah sudah awal tiga doa la turatu tidak akan ditolak satu da'watul walid doanya bapak diwalidhi untuk kebaikan anaknya yang kedua wadak awat saim so doanya orang puasa yang ketiga wadak musafir doanya musafir hadis sahih ini semuanya pengulangan pengulangan baik kenapa kok diulangi berkali-kali oleh Imam Suyuti? padahal isinya sama Ya karena perawinya berbeda. Kalau ini kan hadisnya Anas bin Malik. Nah, kalau sebelumnya tadi hadisnya Abu Hurairah. Jadi maksudnya untuk menunjukkan banyaknya yang meriwayatkan hadisnya. Makanya kitab ini Al Jami' Shaghir ini saya ringkas. Namanya Mukhtasar Jami' Shaghir, ringkasan Jami' Shaghir. Asalnya jumlahnya hadisnya 10.000 hadis, kemudian saya ringkas menjadi sekitar 3.000 hadis. Jadi sekitar sepertiganya kitab. Kenapa diringkas? Karena pengulangan-pengulangan gini. Nah, maka dalam kitab peringkasan saya itu, pengulangan gini saya hapus. Cukup satu saja yang paling populer. oke? Okay? Di antara riwayat-riwayat yang banyak ini. 57 ada tiga perkara a'lamu yang saya mengetahui annahunna bahwasanya tiga perkara itu hakun pasti atau benar. Apa yang pasti satu Ma'afa tidaklah memaafkan umru'un seseorang an madlamatin terhadap suatu kezaliman illa kecuali zadahullah Allah akan menambah kepada dia biha dengan sebab maaf jadi izzan akan kemuliaan yang dimaksud kemuliaan ini adalah izzan fid dunya wal akhirah kemuliaan di dunia maupun di akhirat karena orang yang memaafkan itu yang dimaafkan itu jadi malu pak sama orang yang memaafkan tadi. Jadi menghormat kepada yang memaafkan tadi, maka jadi tambah mulia karena dia memaafkan. Nah, di akhirat juga dimuliakan oleh Allah karena dia suka memaafkan. Allah memiliki sifat suka memaafkan. Allah suka dengan orang-orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah, maka akan dimuliakan oleh Allah dengan pahala-pahala yang besar. Yang kedua, wa ma dan tidaklah membuka rojulun seseorang ala nafsihi kepada dirinya bab mas'alatin pintu minta-minta yabtadhi biha yang dia mengharap dengan minta-minta tadi kasratan untuk memperbanyak harta illa zadahullah kecuali Allah menambah kepada dia piha dengan minta-minta tadi fakran tambah fakir tambah melarap tambah butuh kepada harta tapi di sini adalah minta-minta ala nafsihi untuk dirinya pak minta-minta untuk orang lain tidak termasuk di sini. Misalnya masjid ini membutuhkan dana. Nah, panjenengan suka rela menyampaikan kepada orang kaya. Ini masjidnya membutuhkan dana, Pak. Barangkali panjenengan mau ikut andil. Nah, panjenengan cuma minta-minta untuk masjid dan tidak mengambil upah dari itu. Sekedar apa? Suka rela saja. Ini enggak termasuk. Yang dimaksud di sini adalah minta-minta untuk diri sendiri. Yang ketiga, Wa dan tidaklah membuka rajulun seseorang ala nafsihi kepada dirinya sendiri baba ini pintu sedekah yabtaghi biha wajah Allah yang dia mencari dengannya wajah Allah yaitu supaya masuk surga melihat wajah Allah illa Allah kecuali Allah akan menambah kepada dia keseratan akan semakin banyak nah banyak ini sudah kita jelaskan dulu yaitu banyak berkahnya dan banyak pahalanya Adapun sedekah tetap mengurangi harta. Kita punya 10, kita sedekahkan 5, ya sisa 5. Tidak bertambah menjadi 50, tidak. 10 dikurangi 5, lima. Tapi ditambah berkah oleh Allah sehingga 5 tapi manfaatnya lebih banyak daripada kalau harta kita 10. Nah, itu berkah. Terus pahalanya juga lebih banyak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya doaif sanadnya tapi maknanya sahih berdasarkan hadis-hadis yang lain yang semakna dengan ini. Lima delapan salah ada tiga perkara hakun yang pasti eh, mohon maaf hakun yang menjadi kewajiban ala kulli muslimin atas setiap orang muslim. Satu al huslu mandi yaumal jumuah pada hari jumat. Yang kedua as-siwaku bersiwak. Yang ketiga atibu berparfum yaitu pada hari jumat tersebut hadis ini disahihkan oleh Al Albani. Yang, yang dimaksud hakun wajib ini bukan wajib yang kalau ditinggalkan jadi berdosa bukan, tapi maksudnya adalah sunnah muakkadah sangat ditekankan untuk dilakukan. Kata-kata wajib di dalam istilah hadis Nabi Muhammad SAW itu bisa bermakna dua. Wajib yang betul-betul wajib, sebagaimana istilah fikih wajib itu kalau ditinggalkan berdosa. Yang kedua adalah wajib artinya tuntutannya sangat dahsyat sehingga sunnahnya sunnah muakkadah. Jadi bukan hanya perintah biasa, tapi dituntut betul-betul untuk melakukan. Nah di sini hukum mandi Jumat diperselisihkan oleh para ulama. Apakah wajib yang betul-betul wajib ataukah hanya sunnah muakkadah? Ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan mandi Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Karena Rasulullah pernah mengatakan mantawab fabiha wa ni'mat. Siapa yang hanya wudhu tidak mandi untuk jumatan, maka itu sudah bagus. Nah, kata-kata bagus menunjukkan tidak wajib. Sebagian mazhab maliki berpendapat bahwasanya mandi jumat adalah wajib. Tapi pendapat jumhur lebih kuat, ya. Kenapa? Karena di sini ada siwak dan sepatah para ulama bersiwak sebelum jumatan itu sunnah. Enggak ada satupun yang mengatakan apa wajib. Maka kalau mandi Jumat dikatakan wajib berdasarkan hadis ini ada kata-kata hak bun, sementara setelahnya ada siwak yang ini tidak wajib maka tidak cocok pendapat tersebut karena apa buktinya siwak ini disepakati sunnah tapi parfum ini juga sunnah semuanya sunnah tiga-tiganya tapi mohon kalau pakai parfum itu parfum yang tidak begitu menyengat karena banyak orang yang tidak suka justru dengan bau parfum yang sangat menyengat sehingga kalau kita salat jamaah bawa parfum yang menyengat, sebelah kita malah terganggu. Malah di kampung saya itu ada seseorang yang sudah tua memang beliau. nih Jadi kalau terbau parfum yang sangat menyengat itu sangat terganggu. Sehingga beliau kalau salat itu bawa masker. Nanti kalau ada orang bawa parfum yang menyengat, dia sambil ngomel sambil pasang masker dia. Mampu nih rakwat aku. Nah, orang tua memang eh jadi maklum. 59. Salah sun, ada tiga perkara. Kulluhun yang semuanya itu adalah hakun harus ala kulli muslimin atas setiap orang muslim. Yang pertama, ia datul marid, menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit ini juga diperselisihkan ke apa hukumnya, Pak? Karena di sini kata-katanya hakun ya. Harus ini harus wajib atau sunnah. Jumhur ulama berpendapat hukum asal menjenguk orang sakit itu sunnah muakkadah, tidak wajib. Tapi ada pendapat dari Ibnu Taimiyah bahwa menjenguk orang sakit hukumnya fardu kifayah. Sehingga harus ada yang menjenguk minimal satu orang. Misalnya satu jamaah masjid ini, he, ada yang sakit sampai masuk rumah sakit. Sekampung plus tidak ada yang menjenguk, aduh dosa. Kenapa? Fardu kifayah. Harus ada yang menjenguk. Kalau sudah ada yang menjenguk, yang lain tidak menjenguk, apa-apa tidak ada sama sekali yang menjenguk nah, itu apa berdosa itu pendapat apa Ibnu Taimiyah tapi kalau mayoritas ulama berpendapat sunnah muakkadah yang kedua wasyuhudul jenazah menghadiri jenazah ini juga apa namanya eh, sunnah tetapi salat jenazahnya adalah eh, fardu kifayah tapi kalau menghadirinya ini adalah sunnah tidak wajib yang ketiga, watasmiul aqis dan mendoakan orang bersin ida ketika dia memuji Allah subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Jadi ini syaratnya kalau dia memuji Allah. Kalau dia tidak memuji Allah, tidak didoakan. Ibnu Umar, kalau ada orang yang bersin di pojok ruangan, Sementara beliau kan tidak mendengar, karena beliau di depan ruangan, ada di sudut sana orang bersih. Maka dia tidak tahu, dia mengucapkan Alhamdulillah ataukah tidak. Maka Ibnu Umar mengatakan, Semoga Allah merahmati engkau, kalau kamu tadi memuji Allah. Artinya apa? Kalau kamu tadi tidak memuji Allah, doa saya ini tidak, saya berikan untuk kamu. 60 Salah suhi ada tiga perkara min sa'adatil mar'i termasuk bahagianya seseorang al-muslim di dunia di dunia. Satu, al-jaru tetangga yang baik. Yang kedua, al-maskanun wasih, tempat tinggal yang longgar. Yang ketiga, al-markabul kendaraan yang nyaman. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi kalau panjenengan punya tetangga yang baik, rumahnya cukup kemudian tempat tinggalnya apa eh, kendaraannya nyaman itu sudah bahagia mestinya nggak perlu duit yang banyak itu nggak perlu nabi tidak menyebutkan loh pak termasuk kebahagiaan itu duit yang banyak nggak begitu apa, apa enaknya duit banyak tetapi tetangganya tidak ada yang baik bahkan tetangga yang paling dekat yaitu yaitu istri ngomel terus duitnya banyak, tapi setiap bawa duit banyak, istrinya malah ngomel. Nah, maka tidak ada nyamannya sama sekali. Dalam hadis yang lain, bukan apa tiga, tapi empat. Pak. Nah, empat itu tambahnya apa? al shalihah solehah, istri yang solehah, istri yang baik. Kemudian perhatikan kata-kata wasih, ya. longgar, ini tidak harus besar. Kenapa? Karena Rasulullah rumahnya tidak ada yang besar. Istri beliau sembilan, semuanya rumahnya kecil-kecil, Pak. Maka rumahnya nabi kecil, isinya cuma dua ruangan: ruangan tempat tidur dan ruangan untuk menerima tamu. Itu saja, tidak ada ruangan-ruangan yang lain. Maka rumahnya kecil, sehingga Rasulullah kalau sholat di dalam tempat tiga kamar tidur beliau, itu beliau tidak cukup untuk beliau sholat karena ada kakinya Aisyah. Kalau beliau mau sujud, maka kakinya ini harus ditekuk dulu, supaya Nabi bisa sujud di kamar tidur tadi. Nah, maka kata-kata wasik ini tidak harus besar, tapi yang penting terasa longgar. Apa namanya? Cukup untuk orang-orang yang ada di tempat tersebut. Sampai di sini, eh, sudah kita baca 10 hadis, kita tambah 10 hadis lagi, karena kemarin apa namanya? hanya kita baca 10 karena hujan yang sangat deras. Nah, sekarang ini hujannya tidak begitu deras, kita tambah 10 hadis lagi. 3461 khilalin ada tiga perkara malam takun fihi siapapun yang tidak ada padanya wahidatul salah satu dari tiga perkara tadi kanal kalbu adalah anjing khairum minhu lebih baik dari orang tersebut. Nah, maka kalau kita pengen lebih baik daripada anjing milikilah tiga perkara ini. Satu waron sikap war'a yang jizuhu yang menghalanginya an maharimillahi azza wajalla dari keharuman keharuman Allah azza wajalla. Wara' ah itu adalah menjaga diri dari yang haram ah dan dari yang subhat itu war'a. Ah. Hadis ini memang derajatnya doaif, tetapi kita menemukan hadis yang sahih tentang war'a. Ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairu dinikumul wara'u sebaik-baik agama kalian itu adalah wara'. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam kitab As-Sawab. Yang kedua, awahilmun atau sikap aris yarudzubihi yang dia menolak dengannya jahil, perbuatan bodohnya orang bodoh. Jadi kalau ada orang berbuat bodoh kepada kita nggak usah dilayani. Udah kita berpaling saja. Itu namanya sikap aris tidak melayani orang yang berbuat bodoh. Yang ketiga, atau akhlak yang baik, yang subihi yang dia hidup dengannya finnas di tengah-tengah manusia. Jadi kalau kita bergaul dengan manusia itu butuh akhlak yang baik, Pak. Kenapa? Manusia itu beraneka ragam. Nah, kalau akhlak kita buruk, sementara mereka itu beraneka ragam, nanti mudah kita gesekan sama orang. Kalau kita tidak punya akhlak yang baik. Kalau punya akhlak yang baik, maka cocok untuk uh, kondisi manusia yang sifatnya beraneka ragam, itu masih bisa kita hadapi dengan akhlak tersebut. 6.2 Salah sa'atin ada tiga waktu lil il muslim bagi orang muslim, mada'afihinna tidaklah berdoa pada tiga waktu itu, kecuali dikabulkan baginya malam <tid> yasal selama tidak meminta koti atau rahimin untuk memutus hubungan kerabat au zaman atau meminta sesuatu yang rusak Yang pertama, muadzin. <tid> ketika muadzin mengumandangkan azan, bis salati untuk salat hatta yaskut sampai dia diam. Jadi ketika azan berkumandang, ini waktu mustajab sehingga setelah kita menirukan lafalnya muadzin gunakan untuk doa kalau saya biasanya menirukan Allah akbar Allah akbar kemudian Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma karena ini doa yang diperintahkan Allah dalam Quran Rabbi zidni ilma kemudian yang kedua wahina dan ketika yaltaqi berjumpa as-sofani dua sof yaitu musuh dengan muslimin dalam medan perang hatta yang ummalahu sehingga Allah memutuskan bainahuma di antara keduanya yaitu ada yang kalah ada yang menang yang ketiga wahina dan ketika yang zilul matar turun hujan seperti sekarang ini Pak ini mustajab doa hatta yasqud sampai tenang hujannya. Nah, mari kita berdoa. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Ini derajat hadisnya dhaif ya, tetapi maknanya sahih. Kenapa? Ada hadis yang sahih semakna dan hadisnya sudah seling berulang-ulang saya baca, tapi enggak apa-apa dibaca lagi. Sintani ma Ada dua doa yang tidak ditolak. Satu doa ketika azan dan ketika hujan. Hadis riwayat hakim. Lalu ini kan cuma dua, katamu tadi tiga. Nah, yang ketiga ada lagi dalam riwayat Abu Dawud. tadi bahas ketika sedang perang. Ketika sedang menyerang sebagian kepada sebagian yang lain. Ini juga sahih dalam Abu Dawud. Maka lengkapnya ya tiga doa ini semuanya adalah mustajab. 63 Salah ada tiga perkara Fihina yang padanya al-barakah Ada berkah Satu al-baymu jual beli Menjual ya Ila ajalin kepada waktu yang ditentukan Maksudnya Menjual dengan cara kredit Saya punya barang Saya tawarkan kepada orang Saya berikan dengan harga kreditan Ini diberkah Kenapa diberkahi? Karena membantu orang-orang yang butuh tapi tidak punya dana untuk membeli cash. Tetapi ini adalah menjadi berkah kalau tidak ada riba padanya. Nah biasanya kredit itu ada ribanya. Kapan kredit ada ribanya? Ketika ada akad kalau telat bayar di denda. Itu riba. Setiap bulan bayar 100 ribu sampai satu tahun atau sampai apa 10 bulan karena harganya satu juta nah tidak boleh ada dendanya kalau telat ya dilihat dulu sebabnya apa telat itu Nih. kalau telatnya memang ada sebabnya dimaafkan saja kalau telatnya tidak ada sebabnya nah, dinasehati supaya tidak seperti itu yang kedua adalah wal mu'aradah mu'aradah dari kata-kata ardun artinya barang maksudnya tukar menukar barang alias barter barang. Saya punya beras, Pak Jedengan punya pasir. Saya mau membangun rumah, tidak punya uang, maka saya beli dengan beras, barter barang. Itu diberkahi karena saling membantu tadi. Yang kedua, wa ikhlatul dan mencampur gandum yang bagus syairi dengan gandum biasa lil bayti untuk rumah sendiri la lil tidak untuk dijual. Karena kalau dijual dicampur begitu malah tidak berkah kecuali kalau jujur. Ini berasnya campuran pak. Nah, jujur nggak apa-apa. biasanya tidak jujur orang-orang begitu dicampur tapi tidak jujur. Nah dua hal yang pertama kenapa diberkahi? Ini karena membantu kepada orang lain. Ya. Satu menjual dengan kredit, dua mu'aradah atau barter barang. Adapun yang ketiga, kenapa diberkahi oleh Allah? Karena ini menurunkan dari keinginan syahwat kepada hal-hal yang istimewa, makan gandum yang sangat istimewa, nah, jangan begitu, dicampur saja istimewa sama yang biasa, sehingga orang tidak syahwat penuh kepada dunia atau membiasakan diri kepada berfoya-foya atau kepada hal-hal yang enak-enak terus. Hadis ini memang sangat yang doif, tetapi maknanya bagus. Karena Allah memang e, akan memberikan berkah kepada orang-orang yang membantu kepada orang lain. Dari sisi makna bagus, tidak ada masalah. 64. Salatun ada tiga perkara Fihina di dalamnya syifaun ada kesembuhan, mingkulida dari setiap penyakit, ilasam kecuali mati. Mati ini nggak bisa diobati. Satu apa? Asana. As ini nama tumbuhan yang saya tidak tahu karena ini tumbuhan Arab. Yang kedua, wasanut dan sanut. Sanut ini banyak tafsirnya. Antara lain, satu madu. Yang kedua, kormat Nah, setelah Nabi mengatakan sana wasanut, lalu Nabi tidak menambah. Padahal di sini salah ada tiga. Nah, ini kenapa disebutkan dua padahal sudah mengatakan tiga? Ini bisa jadi rawinya yang lupa, bisa jadi ya. Hanya saja para ulama tidak menyebutkan kenapa disebutkan dua padahal sebelumnya disebutkan tiga. Wallahu a'lam Bisa jadi karena sanut ini tafsirannya banyak. Nah, itu sudah mewakili sana satu, sanut madu dan sanut kurma. Nah, sudah tiga, loh. Ini, pas. Nah, maka kalau sakit silahkan ambil madu diminum bismillah, ambil kurma dimakan bismillah. 65. Salatun <todhan> ada tiga perkara lazimatun yang melazimi li ummati kepada umatku. Su'udon, ini satu, suudzon ya, buruk prasangka kepada orang lain. Dua wal iri. Ya, kalau akan orang lain dapat kebaikan dia iri. Yang ketiga tiarah merasa sial dengan melihat burung tertentu kalau orang Arab. nih ya. Kalau orang Indonesia ya merasa sial dengan melihat apa tertentu atau suara tertentu. Maka Nabi ditanya supaya tiga ini tidak berlanjut gimana obatnya? Dijawab faida kalau kamu sudah bersangka falatu hakik maka jangan engkau tahtik maka maksudnya jangan engkau turuti persangkaan itu bersangka kepada seseorang, kemudian menuruti persangkaannya dilanjut-lanjutkan, itu dilarang. Kalau muncul persangkaan seperti itu, wah orang ini kayaknya, oh, kayaknya itu apa dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya, jangan mengkayak kayak terhadap orang. Langsung dihilangkan dalam hati. Nggak, nggak, nggak. Orang itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang kedua, wa idha hasad kalau kamu hasad, Fastagfirillah Maka istighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cara mengobati hasad yang muncul dalam hati gimana? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena istighfar itu adalah kebaikan dan kebaikan itu sifatnya menghapus keburukan. Nah, sehingga istighfar bisa menghapus hasad tersebut. Wa idza tatayyarta dan kalau kamu merasa sial, famdi, maka lanjutkan. Orang Arab dulu kalau mau safar, kemudian melihat burung gagak, merasa wah ini kalau dilanjutkan safarnya sial. Nah, maksud hadis ini adalah lanjutkan safarmu. Jangan kamu batalkan. Mau menikah, kemudian melihat calon istrinya. Loh kok, apa namanya, tidak cocok ini tanggal lahirnya dia. Atau misalnya kita sulung, dia bungsu. Mungkin kalau kata orang Jawa nggak cocok atau gimana. Nah, itu lanjutkan Nggak usah apa, dipikir masalah begitu. Nggak ada dalilnya sama sekali. Hadis ini meskipun do'if sanatnya, tetapi maknanya sahih bahwasanya kita tidak boleh melakukan suudzon hasad maupun merasa sial. 66 enam. ada tiga perkara lam taslam yang tidak akan selamat minha dari tiga perkara ini hadhil ummah umat Islam ini. Al hasad hasad dan persangkaan yang buruk wadtiarah dan merasa sial. Jadi maksudnya penyakit ini penyakit orang-orang jahiliyah tapi merembet kepada umat Islam. Umat Islam ada saja yang melakukan seperti ini. Nah, jangan kita seperti itu. Ala unabdi'ukum, maukah saya kabari kalian Film makhraj solusi dari tiga penyakit itu? Satu, idza dhananta falatu Kalau kamu sudah menyangka jangan kamu turuti. Wa idza hasadta Kalau kamu hasad kamu jangan melampaui batas. Yang dimaksud jangan melampaui batas adalah jangan menuruti hasad tersebut sudah muncul hasad, muncul saja, tapi tidak kemudian dilanjut-lanjutkan. Kalau dilanjut-lanjutkan, dia pasti ingin berbuat buruk kepada orang yang dia hasad. Orang yang dihasati apa? Yang dia yang dihasati. Mungkin karena punya mobil baru atau motor baru. Nah, kita pengen motor barunya itu dicuri orang atau rusak atau tabrakan. Nah, itu berarti melampaui batas. Yang ketiga, wa kalau kamu tatayur merasa sial famdi, maka lanjutkan jangan batalkan. Ini hadis riwayatkan Rustah Rustahi nama seorang ulama ahli hadis. Nama asalnya adalah Al Hafidh Abdul Rahman Al Asbahani. Orang Asbahan, Asbahan itu Iran. Tapi hadis ini mursal sehingga hadis yang tuan. 67. Salafun ada tiga perkara lan tazalna yang tidak henti-hentinya tiga perkara itu fi ummati pada umatku. Satu at merasa bangga bil ahsab dengan nasab membanggakan nasafnya. saya ini habib saya ini keturunan nabi enggak nah, boleh begitu habib untuk kita muliakan tapi bukan untuk mereka berbangga dua an -niyahah. untuk niyahah yaitu apa namanya e, meratap yang ketiga wal-anwa dan anwa yaitu bintang-bintang yang dimaksud meratap adalah meratapi kematian orang yang dimaksud bintang adalah perkataan orang-orang jahiliyah bahwa bintang itu punya pengaruh-pengaruh tertentu. Hujan ini yang menurunkan adalah bintang tertentu. Bintang suraya atau bintang yang lainnya. Nah, seperti itulah yang uh, uh, dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan masih ada saja pada umat Islam. 6.8. satu ada tiga perkara. Kalau manusia mengetahui apa yang ada pada tiga perkara itu. Ma'ukhidna tidak akan tiga perkara itu diambil illa bisuhmah kecuali dengan uh, undian. Maksudnya orang-orang akan rebutan. Nah karena rebutan akhirnya terpaksa diundi supaya ada yang ngalah. Hirson karena mereka rakus ala mafihina pada apa yang ada padanya minal khairi dari kebaikan wal barokah dan keberkahan. Satu at bis sholat, mengumandangkan azan untuk salat. Jadi fadilahnya besar azan itu, Sehingga kalau orang ngerti fadilahnya pasti akan rebutan untuk berazan. Azan apa fadilahnya? Sangat banyak, salah satunya adalah muadzin itu mendapatkan pahala sejumlah orang-orang yang salat bersamanya. Yang datang berapa? 100 orang. Nah, pahala 100 orang ngalir nah, kepada si muadzin tadi tanpa mengurangi pahalanya orang-orang yang salat tersebut. Tapi pahalanya ngalir kepada muadzin. Kenapa? Karena muadzin penyebab mereka datang ke masjid. Nah, penyebabnya dapat fadilahnya. Yang kedua, tahjir bergegas ke masjid fil jamaah untuk salat jamaah. Jadi tahjir itu artinya takdir bergegas-gegas. Di awal waktu kita datang ke masjid itu, sehingga salatnya tidak terlambat, itu namanya tahjir. Karena itu supaya melakukan bisa melakukan tahjir gimana? Begitu mendengar adzan segera berwudu. Nah, itu bisa melakukan tahjir. Yang ketiga, wassalatu dan salat fi awwalis shufuf pada awalnya shaf. Awalnya shaf kalau untuk laki-laki ya di paling depan. Awalnya shaf untuk ibu-ibu ya paling belakang karena mulainya dari belakang, kalau belakang penuh kemudian ke depannya. Itu cara memulai shaf jamaah wanita. 69 Salatun ada tiga perkara laisa li ahadin tidak ada bagi siapapun minan nasi dari manusia fi padanya rukhsah keringanan maksudnya tidak ada keringanan semuanya wajib melakukan birrul walidain yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua musliman kana baik orang tuanya muslim atau kafiran atau orang tuanya kafir jadi orang tua itu tetap orang tua meskipun beda agama. Adapun Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, Ya Allah, ini anak saya tenggelam. Padahal engkau sudah mengatakan akan diselamatkan keluarga saya. Kemudian Allah mengatakan, Inna hulai samin Anakmu bukan termasuk keluargamu. Itu bukan berarti bukan anakmu lagi, bukan. Tapi maksudnya bukan keluarga seagama dengan kamu bukan ahli dinik bukan seagama dengan kamu anakmu itu kafir maka nggak bisa diselamatkan maka hubungan nasabnya tetap bersambung nabi nuh tetap bapak kanan tetap anak tapi karena tidak sama agamanya maka e, dibedakan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua walwafa dan menyempurnakan bil ahdi janji limuslimin kana baik kepada orang muslim atau kafirin atau kepada orang kafir jadi meskipun perjanjian kepada Israel yang memusuhi saudara-saudara kita Palestina tetap harus ditunaikan. Misalnya perjanjian gencatan senjata selama lima hari. Baru hari langsung kita serang. Tidak boleh. Karena sudah ada perjanjian kepada mereka. Yang ketiga, wa'adaul amanah dan menunaikan amanah ila muslimin kana baik <safeek> kepada muslim atau kafirin atau kepada orang kafir. Ini hadis yang ta'if tapi maknanya sahih. Hadis terakhir ya. 70 Salatun ada tiga perkara Mu'allaqatun yang tergantung bil arsy di sana Allah subhanahu wa ta'ala Satu ar-rahim kerabat Kerabat itu kan hubungan Pak Jadi sesuatu yang tidak ada barangnya Tetapi dikatakan di sini tergantung Gimana ini? Nah, ini adalah sesuatu yang tidak masuk di akal kita Tapi ketika hadisnya sahih kita harus terima kalau hadis ini, memang hadisnya dhaif. Tetapi dalam hadis yang sahih disebutkan, rahim atau kekerabatan itu bergantungan kepada ars hingga sana yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lapor kepada Allah. Ya Allah, inilah tempatnya orang yang berlindung kepada engkau. Saya berlindung kepada engkau dari diputuskan hubungan dengan apa orang lain. Yaitu hubungan kekerabatan tersebut. Nah, maka ar rahim ini rahim atau kekerabatan ini bergantungan kepada singgasana Allah ini harus kita percayai meskipun tidak apa namanya bisa masuk dalam akal kita. Oh itu hubungan apa namanya sesuatu yang tidak ada wujudnya tapi bisa saja sesuatu yang tidak ada wujudnya dibentukkan oleh Allah subhanahu wa taala ada wujudnya kemudian saat dia ada wujudnya tadi kemudian bergantung kepada singgasana Allah subhanahu wa taala Takulu dia mengatakan Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku bika maksudnya berlindung kepada engkau a'udzu bika fala uqta maka saya tidak mau diputus sehingga kalau ada orang yang memutus saya nah, maka engkau bereskan ya Allah engkau hukum ya Allah wal amanah yang kedua adalah amanah takulu amanah ini mengatakan Allahumma ya Allah ini bika saya juga berlindung padamu fala uqta maka saya tidak mau dikhianati sehingga kalau ada yang khianat, tolong itu dihukum itu. Yang ketiga, wan nikmah dan nikmat takulu dia mengatakan Allahumma ini bika ya Allah saya berlindung kepada Engkau, falan saya tidak mau dikufuri. Maka kalau ada yang kufur nikmat, Allah sudah janjikan dalam Al Quran akan Allah berikan siksaan yang dahsyat. Allah mengatakan wa inta azza nara hukum la ing la dan dan ingatlah ketika Allah mengumumkan, kalau kalian syukur, betul-betul akan saya tambah. Walain kafartum, tapi kalau kufur, inna adhabi lasyadid, sesungguhnya siksa itu sangat dahsyat. Surat Ibrahim ayat 7. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah beberapa hadis yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah taala kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.